angkat barang sendiri, kamera kecil, saya tekan sendiri play. Saya sebenarnya, to be honest, saya dah jauh hati lah, bukan untuk lagu baru. Ha, kalau dulu jumpa dekat tempat-tempat hiburan. Tapi sekarang ni jumpa dekat airport, dekat HQA Asia. Lain lah tempat dan fasiliti dia kan. Bang, sihat bang? Sihat, alhamdulillah. Dan hari ni kita berada di apa, HQA Asia. Itu adalah pelancaran lokasi apa, penerbangan terbaru daripada Asia. Destinasi lah, terbaru, Nairobi. Tapi kita tak nak sembang pasal Asia punya tempat baru. Nak tanya pasal perkembangan Zarul yang terbaru sekarang ini sebenarnya. Sibuk dengan podcast dia. Betul. Hangat, cukup panas. Okey, memang sibuk dengan podcast. Sibuk juga dengan daripada podcast ni juga saya generate more invitation untuk menyanyi. Dan juga more artis-artis yang offer nak masuk ke Borak Alam Geli saya, alhamdulillah, untuk buat promosi lah sebagainya. Semakin mendapat perhatian lah, alhamdulillah. So setakat ini itu sajalah, setakat ni yang saya usahakan. Lebih orang kata tumpukan perhatian kepada Borak Alam Geli dan juga nyanyian saya. Bang, sebab kita katakanlah, sebab abang dah masuk GV kan bang, jadi kita kata abang ni penyanyi otai, penyanyi lama. Selalunya orang-orang lama ni bang, dia jarang tau dapat menakluk teknologi moden ni, media sosial ni. Tapi abang antara orang yang berjaya bang, bukan berjaya main-main ni bang. Views dia beratusan ribu setiap minggu, setiap kali keluar episod. Pernah sangka tak sebelum ni yang bila mencuba tu akan mendapat sambutan sebegini? Okey, sebenarnya sebelum Borak Dalam Geli ni muncul, saya aktif dengan YouTube lah. Saya aktif dengan bidang-bidang online ni dulu tahun 2007 lagi. Which is masa Facebook tu buka, saya dah sign up awal-awal 2007. Twitter buka, sign up, saya awal-awal saya sign up. So, saya dengan teknologi, maklumat yang terbaru, social media apa semua ni, saya tidak asing bagi saya sebelum saya comeback. So, ini mungkin kelebihan saya lah, dan saya jadikan ini, saya ikut trend lah. Saya nampak trend orang buat YouTube, dan tiba-tiba YouTube boleh make money. So saya ambil kesempatan, dan mungkin nasib saya baik sebab saya jadikan konten penerbangan, which is dulu saya pernah dalam bidang penerbangan. Saya jadikan bidang itu bidang untuk konten saya, daripada channel YouTube yang bercerita pasal bidang penerbangan dan juga borak-borak bersama santai-santai dengan bekas-bekas pemain, artis-artis yang bekas jadi pramugari macam Kak Raja Azmi, Mima Sura, Maria Teguh Sabri dulu. Dan bila podcast, musim podcast melanda, saya cuma terapkan sistem podcast tu saja, mana ada mic, ada studio. Sebenarnya saya dah buat lama dah. So benda tu jadi senang untuk saya dan rezeki saya lah. Dan podcast mendapat sambutan. Saya tak sangka juga yang orang luar daripada dunia penerbangan minat nak mendengar cerita-cerita pramugara-pramugari ni. So, alhamdulillah lah. Maknanya abang memang dari dulu lagi seorang yang kata IT savvy lah sebenarnya. Ya betul, lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi bila sekarang bila podcast abang, macam abang ni niche, very niche. Abang kira-kiranya antara yang pertama. Saya tak tahu ada lagi ke orang Malaysia yang buat podcast yang lebih kepada penerbangan aviation ni? Tak ada lagi. Overseas memang ramai. Overseas ramai. Abang antara yang awal-awal buka. Bila abang menjemput mereka pada awal-awalnya untuk berbicara begini, hal-hal beginilah, hal-hal dunia di sebalik tabir kan? Senang ke bang awal-awalnya? Senang ke nak dapat diorang datang tu? Sebenarnya tetamu-tetamu semua kawan. And then just like kita bercerita pengalaman yang lebih kurang similar dengan pengalaman saya. So saya tanya apa yang dekat dengan saya, apa cerita, macam mana you dulu nak jadi pramugara, pramugari, benda-benda macam tu. Which is very, orang kata, apa yang saya rasa lah, pengalaman saya. So saya tanya kat dia orang untuk dia ceritakan kepada masyarakat umum. Lama kelamaan benda tu diperhatikan, dan Kak Raja Azmi pun tengok, which is pemain-pemain industri dulu-dulu, artis-artis dulu tengok, macam Farouk Hussein pun tengok. So kita macam seronok pula kita share-share macam ni kan. Even yang terbaru ni pun Ryan Bakri sendiri, dia punya management team, team dia approach saya. Kenapa? Saya pun tertanya kenapa dia sanggup walaupun dia busy kan. Saya hanyalah cipisan, podcast cipisan, nak datang dekat zaman saya. Katanya sebab
kita dalam pernah duduk dan duduk dalam dunia perbangan. So bila kita share dengan orang dalam dunia perbangan, dia seronok. Betul. Sebab dia tahu apa, dia faham. Dia boleh keling ah. Macam tu. So bila orang yang saya jemput tu, orang yang pernah dalam dunia perbangan, bercerita pula kepada orang yang dalam perbangan, so membuatkan dia perbualan yang seronok untuk ditonton dan didengar. Bang, saya ingat lagi bang, saya awal-awal lagi saya memang follow tengok apa aktiviti. Kecil-kecil je dulu bang. Duduk biasa kadang-kadang kena kopi, bawa kamera abang sendiri, saya nampak uruskan kamera, uruskan lampu. Tapi sekarang bang dah ada set studio bang. Semua macam tu. Macam abang boleh cerita sikit memang perkembangan tu macam mana? Adakah tu studio abang sendiri? Okay. Untuk orang yang tak tahulah kan. Dan macam mana daripada kecil tu jadi besar? Dah ada team ke sekarang? Sebenarnya saya bermula angkat barang sendiri, angkat di, dari kamera sebiji, kamera kecil, dengan mic biasa je, lepas cak satu, saya tekan sendiri play, semua macam tu lah. Very basic. And then ajak pun tetamu dekat taman kan, dekat tempat duduk, kat restoran, pinjam restoran orang. Betul, macam tu lah kan. Kadang-kadang pergi rumah tetamu, bermula pada situ. Tapi bila dah lama-lama tu, sebab saya minat dengan production, you know, I minat kamera, I minat lampu, gadget apa semua saya minat. So saya minat bila duit YouTube tu saya monetize, saya gunakan duit YouTube dan sedikit sebanyak duit daripada hasil menyanyi dan juga berlakon, saya top up bagi dua kamera dulu dan ada dua lampu macam tu. Dan pelan-pelan, so bila ada podcast ni cabaran dia ialah untuk kita ada studio, kita ada LED apa semua kan. So berkat semua duit-duit daripada YouTube tu juga saya pakai. Dan studio tu bukan studio saya, studio rakan yang pernah saya upah dia untuk cover saya pergi mana-mana event. Daripada YouTube juga, AirAsia, Malindo, Malaysia Airlines jemput saya untuk buat event seperti hari ini ni. Daripada YouTube ni juga. Daripada situ juga saya jemput videographer yang freelance lah. So studio tu sekarang videographer saya dulu. So jadi rumah apa lah sekarang tu? Masa ni? Barang-barang saya pun saya parking je kot. Dan cuma editing masih lagi saya. Editing saya buat sendiri. Dan admin baru tadi saya assign admin baru. Baru, jangan main-main. Saya assign lagipun budak dalam studio juga, one of the studio staff. Dia kata aku assign kau part time dulu sebab saya tak nak arrange timing. Nak cari gas apa semua. So far kalau senang harapkan saya sendiri tak ingat mana satu. Bulan 7 ni berapa orang aku jemput lah, kena lupa. So nak kena arrange timing, nak kena tanya CK punya, nak tanya studio punya timing, tanya gas punya timing. So benda-benda macam tu. Dan nak kena email kalau ada official AirAsia, nak panggil AirAsia, pilot AirAsia ke, stewardess AirAsia ke, kena email. So saya serahkan pada dia. Tidak, saya tak sempat dah. Tapi bang, maksudnya sekarang ni berkembang lah ni. Bila tadi pun bawa tambah seorang admin semua. Berkembang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sponsor pun dah ramai yang bertanya. So slowly. So sekarang kita sponsor pun kita tak letak mahal-mahal lagi. Tak mahal-mahal lagi. Boleh tanya-tanya dulu. Dan alhamdulillah. Yang baru kita baru tadi artis pula masuk ke, kita selitkan artis. Baru saja lock Yoni Boy untuk segmen episod terbaru ni, which is saya akan satu segmen artis di mana pengalaman-pengalaman artis dalam dunia penerbangan lah. Okay. Lepas itu kita tanya, pernah mengurat stewardess tak? Kan? Baru nak tanya bang, sebab mana interview ramai sehingga orang dalam dunia penerbangan, stewardess, cerita dia mungkin tak jauh bezanya kan? Betul. Ada ke topik lagi? Ada ke konten lagi? Betul. Macam inilah. Saya akan kembangkan sedikit sebanyak lah. Itu pun Haiza yang start. Dia kata Haiza dulu minat nak jadi pramugari. Pergi interview bang tapi tak berjaya. Lepas tu, why not lah kalau kita buat satu program yang macam Emelina pun pernah pergi interview. So kita nak buat topik-topik artis yang gagal jadi pramugari. Jadi isi kandungan tetap berkisar dalam dunia penerbangan. Abang belum lagi bercadang nak keluar daripada topik yang belum lagi. Buat masa ni borak dalam Geli is untuk penerbangan. Cuma tetamu dia yang akan bertukar-tukar, mungkin orang yang di luar. Sebab kita dalam Geli, tetamu kita boleh panggil penumpang-penumpang dari pelbagai pelbagai generasi atau pelbagai pekerjaan. Masuk dalam Geli kapal terbang boleh cicit-cicit dengan pramugari-pramugara. Something like that lah. Faham. Tapi bila abang dah sibuk macam ni, macam abang sendiri cakap tadi, abang sendiri tak mampu nak uruskan semua sekali. Macam mana dengan nyanyian? Orang masih mengelik abang nyanyian. Lepas tu bila
baru-baru ni sekarang ni orang pun dah tahu abang berlakon. Kan? Macam mana abang nak membahagikan masa tu? Yang mana abang minat sekali sekarang sebenarnya? Sebab saya sekarang menyanyi one of my passion. Berlakon juga passion. Di belakang lakonan, buat editing, buat lighting apa semua pun saya minat. Dan konten juga saya minat. So saya kena multitasking lah sekarang. Even sekarang untuk minggu depan punya persembahan, so saya dapat jemputan show, klien nakkan saya menyanyi certain-certain lagu yang saya tak pernah menyanyi. Sambil saya buat editing, sambil saya pergi buat konten ni, driving saya hafal lagu. Sampai pasal hal macam itulah. Saya praktis menyanyi dalam masa driving. Itu saja yang mana saya ada ruang, saya masukkan dia. Tapi abang kalau kena pilih lah bang, dah macam ni saya ingat semuanya macam dia. Abang berlakon, saya tahu abang masih berlakon. Keluar lagi kat TV, ada lagi ada movie tak lho. Menyanyi masih dapat jauh-jauh kat luar. Podcast yang berjaya dengan sangat cemerlang. Kalau terpaksa pilih, sebab ni lah bang, kita bukan makin muda bang. Okey. Kalau kena pilih, sekarang ni lah. Honestly lah, kalau dipaksa pilih, saya terpaksa pilih konten. Saya terpaksa pilih konten. Secara logiknya, kalau ikut logik, okay, Zarul, kau tak boleh menyanyi, kau tak boleh berlakon dah. Kau pernah pilih satu saja. Mana satu kau nak? Kalau dipilih satu, saya akan pilih buat konten. Kalau orang kata pilih dua, buat tanya lagi boleh, pilih dua. Kalau pilih dua? Pilih dua, saya akan menyanyi dengan buat konten. Okey, menyanyi tetap di hati lah. Ya, tetap di hati. Tapi bila abang kata menyanyi tetap di hati, konten sekarang sibuk. Abang kalau pilih sekarang pilih konten. Adakah sebab tu juga nampak abang tak ada lagi lagu baru? Dah lama je bang, lagu baru. Okey, sebenarnya lagu baru, sokong lagu baru lah. Tapi dah dirakam lama dengan Ipoh Hafiz. Lagu tu saya rakam 2018. Sebab apa dia tak muncul? Sebab dia serentak dengan lagu, sebuah lagu yang saya hasilkan tahun 2018, iaitu Remuk. Okay. Yang itu so, saya sudah simpan, saya keluarkan Remuk. So, saya dah jumpa Ipoh Hafiz sebelum dia ada kes suari. Dia kata dia akan bawa ke mana-mana syarikat distributor yang sudi untuk keluarkan lagu ni. So buat masa ni dia ada kes lagi, dia ada masalah dia, so saya biarkan dulu. Tapi saya bila dah selesai ni, insyaAllah saya akan cuba selesaikan, keluarkan kalau berjaya tahun ni juga. Masih lagi lah maksudnya nak album lah, lagu tu tetap yes. Keluarkan. Tapi selepas keluar lagu tu, ada keluar lagu lain lah ke ada bercadang katakan ni? Kesibuk sangat lah? Saya sebenarnya, to be honest, saya dah jauh hati lah bukan untuk lagu baru. Kenapa bang? Sebab bila saya dah rakam lagu baru since 2014, dia tak begitu memberi impak lah. Impak maksud saya, persembahan-persembahan saya tetap nyanyi lagu lama. Okay? Dan ianya tidak memberi impak menarik crowd-crowd baru. Instead, menarik crowd-crowd baru adalah daripada konten saya dan juga lakonan saya. Okay. So saya memandang benda yang mana yang kita rasa real lah. Abang tawa hati kan bang sebenarnya? Yes. Tawa hati bukannya saya tak suka. Tapi saya fikir logik lah. Kalau kita berniaga, kalau benda tak laku, takkan kita nak produce lagi? Okay. Kan? So, kita dah ada produk yang kita punya, dah ada lama dah produk tu. Cuma kita polish lah. Mungkin saya buat ramalan kedua belaka versi baru. Wait, I don't know. Saya rasa lagi tu lagi logik pula Sabah. Pada saya lah. Macam abang, ada setengah-setengah artis tu dia tahu benda tu kadang-kadang memang suka bila kita buat lagu dengan style lama kita. Sebab ni zaman baru kan. Abang tak berminat lah buat masa ni untuk buat lagu yang mengikut trend. Maksudnya abang masih tetap dengan abang punya genre tentang cara abang. Saya macam minat mana nak buat. Bukan saya minat nak buat, tapi buat apa saya buat kalau produk saya tak laku. Tahu tak? Sebab no point. Orang akan memerhatikan saya ni artis 90-an. Okey. You know? Maknanya abang jadi di-chop macam gitulah artis itu. Artis tahun 90-an. Brand saya 90-an. Okay. You cannot go brand yang baru nak lawan Hakim Rosli, nak lawan. It's no longer your time lah. I no longer your time. Sebab I dapat job pun orang nak dengar. Diorang panggil saya bukan dia nak dengar lagu-lagu baru. Betul. Sebab 90-an. So tidak logik untuk saya buat lagu baru. Jadi abang rasa lah bang, untuk setengah-setengah artis, bukan abang seorang je, ramai artis lain yang masih lagi mencuba sekarang, artis-artis lama 90-an, 80-an kan. Memang tak mendapat tempat tapi mereka tetap nak mencuba.
macam tak ada benda lain yang mereka nak bersyukur. Macam abang rezeki abang, podcast dah tu masih ada kan. Adakah abang mungkin nasihat pada mereka kata mungkin mereka perlu juga bersyukur benda lain, kena terima hakikat yang kadang-kadang masa kita dah habis. Okey, itu pendapat masing-masing lah. Mungkin dia suka nak nyanyi lagu-lagu baru, artis tu sendiri suka nak nyanyi lagu baru dan dia ada modal untuk berkarya. Kita, kalau dia rasakan dia passion dia, kepuasan dia pada berkarya dengan lagu-lagu baru, pada saya itu tidak menjadi masalah. Secara ini pendapat peribadi saya saja, saya merasakan pada saya, brand saya 90-an, dan tidak logik untuk saya keluarkan lagu ala-ala baru ni, budak-budak baru punya style muzik-muzik baru, tidak logik untuk saya. Kalau saya nak buat pun boleh, saya seorang je dengar. Macam tu lah. Okay, untuk kepuasan diri sendiri. Faham. Bang, last sekali bang. Okey, jadi kita tahu lagu akan keluar tak lama lagi, mungkin tahun ni insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya ada sebut pasal taduk semua. Mungkin abang boleh beritahu kepada penonton, apa yang kita menantikan tahun ni daripada abang selain daripada lagu tadi? Tiga-tiga tu lah, abang promote sikit. Okey, bulan Ogos ini, 22 Ogos, insyaAllah. Filem pertama saya yang muncul dan filem ketiga lakonan saya, dan inilah filem pertama yang muncul di Power Gam, berjodoh Tak Lok Lahat Datu, sebuah inspirasi, diinspirasikan daripada kejadian sebenar di Lahat Datu. Dan saya rasa ini semua filem yang memang korang semua kena tengok lah. Bang, kongsi sikit-sikit je bang, watak bang. Saya memegang watak seorang pegawai, dari pegawai tertinggi. Nak tahu pegawai tertinggi mana? Kena tengok. Bukan Lanun kan yang penting? Bukan Lanun. Bukan Lanun. Itu bang kan? Okay. Bang, thank you so much. Jumpa thank you. Bang. Saya tunggu yang kisah akan datang. Saya baik. Saya tengok CK sekali ni bang. CK datang ni? CK dia ada program lain. Thank you bang. Jumpa lagi. Okay bang.